Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk upload video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Yang pertama, ketika orang baru saja mati, orang akan tahu di mana tempatnya kelak di akhirat, yakni ketika ia diperlihatkan surga atau neraka. Lalu adakah kemungkinan bagi mereka yang di alam kuburnya telah dijanji surga, dalam perjalanan panjang di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu? Adakah hadis atau ayat yang menceritakannya? Lalu Ustaz, adakah kehidupan seperti di bumi di alam semesta ini? Baik. Pertanyaan pertama, Allah tidak akan memperlihatkan surga kecuali memang dia ahli surga. Jadi sudah tidak mungkin berubah. Kalau dia pada saat mau mati, dia sudah diperlihatkan surga sebagaimana tadi hadis yang sudah saya sebutkan, dan di kuburan sudah dibukakan pintu surga, dia tidak akan masuk ke neraka. Itu betul-betul walaupun panjang perjalanan ke akhirat, tetap dia akan masuk ke dalam surganya. Dan begitu juga orang yang diperlihatkan neraka, yang dia sudah dikatakan ini tempat kamu oleh malaikat, maka dia tidak akan pernah bisa selamat darinya. Artinya dia juga akan ditimbang amalnya, tapi memang ujung-ujungnya adalah amalnya akan, amal buruknya akan memasukkan dia ke dalam neraka. Apakah ada kehidupan seperti di bumi ini? Allahu a'lam. Belum pernah ada dalil yang menjelaskan kepada kita masalah itu. Kalau di alam semesta ini dimaksud adalah bintang-bintang, belum pernah dalil ada yang menjelaskan masalah itu. Yang selalu Allah sebutkan hanya samawati wal ard, samawati wal ard, langit dan bumi, langit dan bumi, gitu kan? Dan kita tahunya di bumi kehidupan kita semua ini, dan di langit adalah alam malaikat. Apakah Allah letakkan di planet lain ada manusia, ada makhluk lain? Allahu a'lam. Tidak pernah ada dalil. Dan tidak perlu antum cerita. Untuk apa cerita? Enggak ada gunanya. Kecuali kalau ada penyampaian. Kalau enggak ada, sudah antum sibukkan diri dengan ibadah, sudah. Jangan terlalu cerewet, nanya macam-macam. Maka tidak ada gunanya buat kita tanya di alam lain ada manusia atau tidak, makhluknya seperti apa. Nanti panjang pertanyaannya tuh. Sudah sekarang beriman, patuh, nikmatin ibadahnya, mati masuk surga. Sudah selesai, itu aja. Ya. Bawa pulang itu ke rumah, amalkan. Ya. Bagaimana kiat-kiat supaya kita selalu ingat surga dan neraka? Karena kalau saat seperti ini rasanya iman kita tinggi, tapi kalau di luar sana sebaliknya. Saya sudah bilang, cara istiqomah adalah jangan tinggalkan majlis ilmu. Nggak boleh. Berikan simbol dalam hidup antum, tidak ada hari tanpa majlis ilmu. Harus, tiap hari. Dengarin. Kalau tidak, kendor iman itu. Ilmu, saya antum merasakan sekarang keimanan kan baik, itu majelis ilmu, itu pentingnya. Dengarin terus dari ceramah, nanti sebentar balik ke mobil, dengar ceramah lagi. Jangan setan bilang, dari kan sudah ceramah, sekarang hiburan, dandut. Gak ada itu. Jadi dari sini ceramah ke ceramah, enggak, a'udzubillah minasyaitonir rajim, saya mau dengar ceramah. Dengar lagi ceramah, dengar lagi ceramah. Saya temukan pribadi beberapa teman-teman, Masya Allah, sampai diambil dalam bentuk flash disk kah, atau dibentuk dalam DVD kah, itu tiap hari. Sampai saya pernah beberapa kali datang ke beberapa kota di Bali dan di kota-kota lain, itu begitu saya naik mobilnya ketua panitia, ceramah saya diputar. Matiin mobil, nyalain lagi, sudah jalan lagi ceramah itu. Ustadz, ini tiap hari saya dengar begini. Baik, Bapak dapat apa manfaatnya? Terasa saya terkontrol. Nah, itu yang penting. Bukan cuma ceramah saya, teman-teman, ceramah siapa saja, orang-orang insya Allah yang berusaha untuk untuk menyampaikan yang benar wahyu Al-Quran dan Sunnah, silahkan, gitu kan? Itu sangat baik. Yang penting jangan pernah tinggalkan majelis ilmu, itu yang pertama. Yang kedua, amalkan ilmunya. Sudah berapa banyak di antara antum yang dengar tentang fadilah solat malam? Pertanyaan, sudah solat malam belum? Sudah berapa banyak kita dengarkan fadilah tentang puasa Sunnah? Sudah puasa Sunnah belum? Dengar fadilah tentang Quran? Sudah baca belum Al-Quran itu? Sudah mulai dihafal nggak? Gitu. Jadi harusnya selalu diamalkan. Ilmu didapat amalin. Termasuk antum dengar begini, pulang ke rumah. Kalau yang tidak bawa istrinya, nanti pulang ceritain ke istri anaknya. Sebelum tidur, 15 menit, 20 menit ceritain kepada mereka. Ada ilmu yang kita sampaikan. Dulu sama teman-teman bicara, sampaikan. Saya kemarin pengajian bahasanya tentang ini loh. Apa saja yang kita ingat? Teman-teman, apa rahasianya? Kenapa para da'i kalau mereka ceramah kadang-kadang bisa keluar dalil, bisa gini? Karena seringnya kami ceramah. Kalau saya juga vakum dan teman-teman da'i ini vakum, berhenti ceramah mungkin cuma sebulan sekali, mungkin tidak akan selancar ini. Tapi kalau kita tiap hari, saya sibukkan diri, saya pun merasa manfaatnya buat saya besar.
Kalau saya sedang ceramah teman-teman seperti ini, sebenarnya saya sedang mencas iman saya pribadi, baru antum. Karena jadi teringat semua kisah, teringat dalil, teringat begini, jadi terulang terus. Nah seringnya kita orang masih bisa merasa aman nih. Amalan apa yang paling sederhana untuk menghindari azab kubur? Sebenarnya semua ketaatan ya. Jangan bentar mundur, gak bisa. Gak bisa, lewat ya lewat, gitu kan. Maka harus kita jeli, paksain diri, waktu berlalu, gitu kan. Dan kita sendiri akan merasakan manfaat daripada amal kita.